Terima kasih masih bersama kami di klinik kita, dan terima kasih juga kepada Ibu Kader, Bapak Lurah dan staf yang masih tetap menemani saya di sini. Baik Dokter Atep, tadi kan Dokter Pak Lurah nanya nih ya gitu. Bagaimana menurut Dokter Atep mengenai pertanyaan Pak Lurah tadi? Jadi kalau ada anak yang kejang ya, tadi tiga kali kejang tapi berbeda hari, dan anaknya kan masih sadar ya, masih sadar, itu yang harus dilakukan bukan CT scan kepala atau petuk kepala. Yang dilakukan adalah konsultasi ke spesialis anak, dan nanti kemungkinan akan dilakukan namanya EEG atau pemeriksaan saraf-saraf otak dari anak itu, Pak. Kalau di pemeriksaan CT scan mungkin kalau curiganya adalah infeksi otak. Ya misalnya ada anak kecil yang kejang-kejang kemudian tidak sadar ya, kejangnya lama tidak sadar, dari sebelumnya ada infeksi saluran nafas atas ya, kemungkinan kan ada infeksi otak. Nah, atau mungkin namanya meningitis. Ya itu mungkin harus di scan untuk kotak kepala dengan kontras. Tetapi kalau ini anaknya kejang sekali, kemudian bulan depannya lagi kejang, bulan depannya kejang, dan sekarang ini memang anaknya masih biasa aja, itu yang diperlukan bukan CT scan kepala, tetapi dikonsultasikan ke spesialis anak, bagusnya yang khusus saraf anak. Nah, nanti kemungkinan akan dilakukan namanya EEG untuk dicek apakah anaknya ini epilepsi dan lain sebagainya. Oh gitu. Gimana Bapak Lurah? Pak Lurah ini anak siapa? Anak siapa Pak Lurah? Anak bapaknya. Oh, anak bapaknya. Benar sih ya. Benar Dok ya, gitu kan. Anak bapaknya dan ibunya gitu ya. Baik kalau begitu. Nah, tadi kita sudah mengupas ya mengenai kejang yang diakibatkan oleh demam pada anak. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Sekarang gantian Dokter Atep yang bertanya. Ya Dok? Siap. Ya, oke. Kalau begitu apa Dok pertanyaannya? Silakan. Oke. Pertanyaan yang pertama, berapa suhu minimal untuk anak bisa menyebabkan kejang demam? Ya, silakan. Tadi ibu yang sebelah sini sudah duluan. Silakan ibu berdiri. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nok. Kalau tidak salah tadi 38 ada yang udah demam. Kata Pak Dokter. Oh, ya. Jadi 38 sudah ada yang kejang. Gimana Dok? Iya betul ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, Ibu karena Ibu sudah bisa menjawab ya. Ini Ibu dapat bingkisan. Silakan ke sini. Ya, ini ibu dapat bingkisan ya dari Pelita Advertising ya yang terletak di Cijawa Kota Serang. Silakan ibu diterima. Ini sini bu. Sini. Ya, jadi ini adalah bingkisan dari kami ya. Silakan ibu dipakai ibu atau dipakai bapak ya. Kalau dipakai anaknya mungkin kegedean ya. Silakan terima kasih. Silakan duduk. Oke, tadi sudah ya satu pertanyaannya dijawab oleh Ibu Nok. Dokter, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, masih ada. Oh, masih banyak, tenang Bu ya, nanti dapat kaos pulangnya. Ya, silakan. Dok. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk mencegah supaya anaknya tidak terjadi kejang demam pada anak yang sudah mulai demam? Ya, oke, biar. Silakan Ibu, baik. Silakan berdiri dan sebutkan namanya. Nama saya Ibu Laila Ulfa. Ya, ya. Pertama yang dilakukan oleh ibu yaitu satu, jangan panik. Jangan panik. Sebelum 38 panasnya, segera diberi paracetamol atau obat penurun panas. Berarti harus punya apa Bu tadi alat pengukur harus suhu? Harus punya suhu tes itu. Termometer. Ya, oke, betul. Terus selanjutnya apa lagi Bu? Kasih obat. Ya, dikasih obat tadi. Dikasih obat tadi itu sebelum 38 ya, sebelum panas udah dikasih dulu obat paracetamol. Baik, betul enggak Dok? Betul sekali. Tepuk tangan. Hebat Dok ya, gitu. Baik, kalau begitu dokter masih ada satu pertanyaan lagi Dok. Baik. Ya. Apa lagi Dokter? Silakan boleh ditanyakan. Ya, mungkin yang terakhir ya, Mbak. Yang terakhir. Ini jika anak ibu kejang, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini saat kejang? Kalau anaknya kejang nih apa yang harus dilakukan gitu tadi tipsnya ya. Nah silakan ibu duluan ya. Baik, silakan berdiri dan sebutkan namanya ibu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wasiah dari Kubil Posyandu Mawar. Silakan Ibu, gimana kalau terjadi kejang? Dimiringkan ke kanan atau ke kiri? Dimiringkan ke kanan atau ke kiri supaya tidak tersedak kalau misalkan ada lendir. Oke, betul. Ada lagi Ibu? Apa lagi? Ada yang mau membantu temannya? Dilonggarkan kerahnya katanya dok supaya napasnya tidak terganggu gitu. Apalagi? Apalagi yang lain? Ada yang mau membantu? Jangan panik katanya tadi. Terus? Dibersihkan kalau ada itunya. Kalau ada muntah dibersihkan gitu ya area mulutnya supaya tidak tersedak gitu ya. Terus ada lagi? Segera dibawa katanya ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Dan jangan lupa untuk menceritakan seperti apa kejangnya. Gitu enggak? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti dok ya, kalau begini caranya ini semua nanti pulang pinter. Jadi kejang tidak ada lagi yang sumpel sendok digulung-gulung kain ya. Ingat. Iya betul, betul sekali. Ingat bahwa kejang terjadi ternyata kebanyakan bukan karena kejangnya, kematiannya maksud saya. Ternyata karena apa tadi kata dokter Atem? Karena kesumpel sendok katanya kan, karena kesedak kopi ya, artinya karena ada hal lain yang mengganggu saluran pernafasannya kebanyakan yang terjadi gitu ya. Nah dok, tadi mungkin perlu diinformasikan dok, suhu normal pada tubuh anak itu sebaiknya berapa sampai berapa gitu dok ya. Misalkan kalau tadi kan 38 sudah demam, sudah ada potensi mungkin untuk ke arah kejang gitu kan. Kalau suhu normal tubuh anak itu berapa sih dok? Suhunya secara termometer adalah 36,5 sampai 37,5. Gitu, berarti kalau sudah lebih dari 37,5 sudah harus waspada? Sudah harus waspada, mungkin kalau udah 37,8 gitu, berarti kan udah bisa masuk obat penurun panas. Nah gitu Bu ya. Jadi berapa Bu suhu yang harus sudah masuk obat penurun panas kata dokter Atep? 37,8. Suhu normalnya berapa seharusnya? Sampai? Oke kalau begitu. Lulus ya dok, lulus ya dok ya hari ini. Luar biasa kader dari Cepocok Jaya. Tepuk tangan. Ini bidan desanya sukses. Bidan desanya sukses ya, karena ibu kadernya semuanya pintar-pintar ya. Jadilah tetap jadi ibu pintar karena ibu adalah pilar terdepan bagi kesehatan anak di rumah dan di masyarakat gitu. Ya dokter, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai kejang ya, yang diakibatkan karena demam, beragam masalah yang terjadi di masyarakat ya, salah persepsi dengan kejang itu sendiri ya kan, bermacam-macam, beragam-ragam. Kalau saya tanya dokter, dokter sendiri pengalaman di rumah sakit yang paling banyak terjadi kejang akibat demam pada anak itu kematiannya disebabkan karena apa dok? Kebanyakan kejang demam yang dibawa ke rumah sakit adalah komplikasi gara-gara salah penanganan. Yaitu karena sering itu dimasukin mungkin kopi, ada yang lainnya juga. Ya macam-macam. Gitu. Jadi akhirnya saya ini kenapa ya kok anaknya ini bisa gak sadar atau jadi keadaannya memburuk. Ya. Sedangkan mungkin secara pemeriksaan ini kalau dilihat kejangnya cuma 10 menit ya. Kemudian cuma sekali kok perburukan. Ternyata memang kebanyakan ada penanganan dari ibu-ibu karena mitos. Mitos yang salah, diberi kopi ya. Ada yang ditambahin kecap ya. Dan yang lain sebagainya. Sehingga anak ini meninggal gara-gara itu. Gara-gara penanganan mitos yang salah. Nah berarti tidak lagi menangani karena menangani didasari oleh mitos ya Bu Kader ya. Bu Kader ini loh orang-orang yang paling dekat dengan masyarakat. Saya sangat bangga sekali kepada Bu Kader. Jadi mohon tolong apa yang didapat hari ini di share kepada masyarakat. Dokter baik, kita sudah selesai membahas materi ini. Kalau dokter menurut dokter sendiri bisa sampaikan, maaf maksud saya dokter bisa sampaikan kesimpulan dari materi yang tadi telah kita sampaikan. Silakan dok. Jadi pada kejang demam ini disebabkan oleh demam yang melewati 38 derajat Celcius minimalnya. Jadi saya harap ibu-ibu ini ketika punya termometer ya Bidan Ayah ya. Jadi sehingga ketika udah 37,6 ya itu kan udah mulai panas tuh, siap-siap mungkin memberikan obat penurun panas ya. Ketika kejang terjadi ya yang saya titipkan jangan pernah memasukkan apapun.
ke dalam mulut anaknya, apapun ya, mau kopi atau sendok dan lain sebagainya, itu akan memperburuk keadaan anaknya. Ya, kalau memang kejang lewat 5 menit ya sudah segera aja dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang telah disampaikan oleh Dokter Atep tadi. Dokter, terima kasih sama-sama atas waktunya sudah bersama kita selama 1 jam ini, ya, gitu. Nah, baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya datang dan terima kasih atas segala bentuk apresiasi juga pertanyaannya, Bapak Lurah, kemudian dengan para staf dan Ibu Kader sekalian. Bagi yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, Ibu atau pemirsa, ya, Bapak atau pemirsa di rumah dapat menyampaikan pertanyaannya langsung ke 0817 60 14 266, yaitu kepada Koran Harian Radar Banten yang akan terbit setiap Senin dan Kamis. Di situ nanti akan ada dokter-dokter yang kompeten dan kredibel menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak. Kemudian acara ini akan terus berlanjut yang akan ditayangkan setiap hari Kamis jam 7 malam tentunya di Banten Raya TV. Baik, terima kasih kepada Pelita Advertising yang terletak di Cijawa Kota Serang atas souvenirnya, yaitu berupa kaos klinik kita yang telah dibagikan kepada penjawab pertanyaan tadi. Baik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Bidan Ayah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan adanya program dari Banten Raya TV yang telah menyelenggarakan program klinik kita yang ada di Kelurahan Cipocok Jaya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para kader dan masyarakat di Kelurahan Cipocok Jaya.